Halo teman-teman, salam jumpa. Bahagia sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Sekarang saya berada di Merauke. Saya kembali ke keuskupan saya, Keuskupan Agung Merauke. Setelah sebelumnya, selama 2 tahun lebih saya menjalani pembinaan di Seminari CM di Malang dan juga kuliah di STFT. Sekarang saya berada di Merauke, saya begitu bahagia karena sudah beberapa bulan saya di sini, kembali berkarya sebagai diakon Keuskupan Agung Merauke. Dan juga hari ini saya dikunjungi oleh Romo Provinsial CM Indonesia. Oke, hari ini saya berada di Biara Putri Gembala Baik, suatu tarekat yang didirikan oleh Bapak Uskup Agung Merauke. Kebetulan Bapak Uskup punya banyak kesibukan dan hanya bisa bertemu dengan Romo, dengan tamu hari ini di sini. Dan setelah itu Bapak Uskup berangkat ke bandara untuk ke Jayapura, karena ada urusan di Jayapura. Maka hari ini Romo Provinsial datang dan bertemu Bapak Uskup di sini. Oke, mungkin kita bisa melihat-lihat tarekat Putri Gembala Baik yang didirikan oleh Bapak Uskup. Di sana ada taman bunga dengan suster, ada kapel di sini, lalu suster punya karya suster sini, yaitu usaha VCO, usaha keripik, usaha peternakan, usaha pertanian. Nah, ini ada suster pimpinan komunitasnya. Suster Litwina, halo. Hai, Suster. Hai. Selamat datang, Pastor Edi, di komunitas kami, Komunitas Putri Gembala Baik. Ini senang sekali mendapat kunjungan dari Provinsial CM. Kami merasa sangat terhormat. Terima kasih. Suster Margaret. Ini dia, Suster Margaret. Selamat pagi, selamat jumpa. Ini lagi habis ada sedikit apa ya kesibukan ya. Suster Margaret bersama anak-anak asrama. Nah, Biara Putri. Ada berapa orang di asrama? 12 orang. 12 orang putri di asrama yang diasuh oleh para suster. Anak asrama ke sekolah. Ya, kalau calon guru. Sekolah di KPG di depan situ, kelas pendidikan guru toh itu di depan situ. Nah, ini pas 3, jadi sudah lepas dari usian. Ini Julio. Julio ini juga pernah tinggal selama 2 bulan di Seminari CM Malang, dibina oleh CM. Lalu kemudian sekarang sudah kembali ke Keuskupan. Dia menjabat sebagai Ketua Komisi Keluarga. Ya, Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Agung Merauke. Salam teman-teman yang pernah saya kenal maupun saya jumpai di Malang maupun Surabaya. Ini namanya Desi, kelas 3 ya. Nah, Desi, ini Neta. Mereka ini anak-anak asrama ya. Anak-anaknya suster, anak bilangnya suster, tinggal sama suster di sini. Baru pulang sekolah. Tadi belajar apa di sekolah? Tidak. Tidak ada. Oh, bermain. Menjelang libur jadi bermain. FNK, CUPNK, IT. Kan ini apa nih yang dia datang, dia bilang begini, kok pergi lihat sapu kambing-kambing, kok melihat sapu kambing-kambing, langsung apa nih, dia pergi begini, dia lihat di putaran, langsung dua abaku pukul. Dia yang kepala adat, dia datang langsung dipukul dua orang, itu saja. Ini